Pasal masa dulu dia kecil, dia memang nakal sikit lah. Masa baby gitu kan. Kecil tu memang special sikit lah dia. Masa dia kecil, tak boleh bercakap sampai umur 3. Ayah mak memang bimbang lah. Masa tu bawa dia pergi specialist, tengok. Specialist kata okey je. Hanya masa tak sampai lagi dia nak cakap. Dia akan boleh cakap. 6 tahun baru dia start, mula cakap. Tapi cakap tu sekali tu tak berhenti dah lah. Dia boleh cakap, dia terus saja dia cakap. Tapi dia memang cute lah sebab dia putih, dia punya kulit. Sampai sekolah menengah tu, dia aktif. Dia olahraga, dia masuk marathon. Ada band music. Pergi bertanding, ada dapat nombor 3 seluruh negeri dengan. Dia memang outgoing lah, aktif lah. Okay, kat poli dia pun ramai kawan sebab kita kampung sini kan. Jadi orang yang dari luar, dia orang balik cuti, bila nak mari, naik bas mari, semua telefon dia. Dia pergi ambil. Dia pun murah hati ke. Kalau classmate dia tak ada benda, dia tak kisah dah ambil duit keluar daripada poket dia, memang dia beli. Tapi hak beli, dia boleh tolong, dia tolong. Kalau tak pakai duit, pakai masa dia, dia memang tolong. Macam saya pun ingat masa dia kat politeknik, dia kata, "Mami, saya ada projek kat Kuala Terengganu. Saya nak bawa kereta hantar dia orang." Saya kata, "You jaga-jagalah bawa kereta kalau you nak hantar." Lepas tu dia kata, "Mami, ada projek pulak nak pergi jual. So saya akan ambil kancil, masuk meja, masuk air, nak pergi jual air." Saya kata, "Ikut engkau lah." Dia bawa segrup dengan budak-budak poli, bawa kereta pergi jual. Masa sekolah rendah memang banyak merah. Form 1 pun tak boleh juga kat kelas belakang. Lepas tu dia sanggup belajar lah. Masa tu sikit-sikit dia pun naik depan sikit. Lepas tu form 5 kat tengah jugalah kiranya. Tapi otak dia pintar kat lain tempat. Kalau dia tengok apa dia nak belajar kan, sekejap je dia boleh. Tapi kalau buku tu dia tengok memang tidur lah. Last term kat form 5, saya pun serah dah kepada Tuhan. Tak tahu dah nak buat mana sebab Ryan ni dia memang kiranya kelas kurang molek sikit lah. Lepas tu dia macam sedar balik, dia kata, "Tak boleh ni, saya kena belajar." 2 bulan tu habis rank dia buat. Dia belajar, dia tanya, dia pergi group study semua. Lepas tu dia dapat lepas semua. Result keluar memang kita kerja sikit lah. Mula-mula dia cerita, dia kata nak kerja. "You minat apa?" Dia kata nak minat sound system. Saya pun tanya kawan, ada satu kat KL. Saya kata, "Okey, gaji tak payah tak apa. Dia nak belajar." Saya pun hantar dia lah. Orang tu pun sanggup. Dia pun pergi. Gila dah, kena tinggal dengan orang asing. Sebab orang asing tu yang tolong jaga. Angkat speaker, angkat sound system memang letih. Kalau ada event sampai pukul 1-2 pun tak boleh balik lagi. So masa result dia keluar dah, memang kita tanya dia, "Nak belajar tak?" "Boleh lah belajar balik." Dia kata kerja susah. Dia tahu dah kalau tak ada sijil memang kerja payah sikit. You hanya boleh start daripada bawah. Masa tu dia balik, saya kata, "Nak belajar apa?" "Tak tahu kot mami." "Ikutlah, IT nak tak?" "Boleh lah." Saya pun tolong key in. Sebab kesana dia tak ada komputer masa tu. First choice, poly tunggu lah. Mari surat dapat dungun. Oh, syukur lah kita. Sebab at least dia boleh duduk dengan kita berapa tahun. Anak bongsu kan. Memang kita sayang. Kak Polly ni dia belajar banyak. Saya pun bimbang kok. "Boleh tak? You boleh catch up." Kata mami bingung. Tak faham. Kata semua teknikal lain sikit. Keluar result okey pula. Lepas tu saya tengok dia. Tak pernah tengok dia belajar sampai tekun gitu lah. Sampai pukul 2 tak siap lagi. Saya kata, "Dulu you main game sampai pukul 2 pagi. Ni belajar ni betul ke tak?" Lepas tu dia dapat anugerah jabatan. Suka nggak? Saya ingat hari tu the happiest day lah untuk dia lah. Saya boleh kata masa dia study kat poli ni, nampak dia start matang lah. Memang dia belajar kat poli, dia belajar banyak lah. Dari segi, jangan kata belajar lah. Dari segi macam handle things, management, buat benda dia fikir in detail lah. Sebab dia belajar kat poli memang telah ditrain untuk fikir. So, masa dia masuk poli, saya pun kejut. Dia punya exam result, bagus tau. I was very also excited masa dia kata dia dapat anugerah ni. As kakak dia, I was very very proud. Saya nak ucapkan terima kasih kepada ibu bapa dan kakak dan juga abang saya. Dan seterusnya, ada pensyarah PSMZA. Dan akhir sekali saya nak ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan saya di PSMZA dan juga kawan-kawan yang di luar.
first favorite lecturer adalah Puan Aida lah, PA saya. Yang paling best, dia ada apa-apa masalah atau soalan, kita just jumpa dia atau WhatsApp, dia akan balas dan bagi solution lah. Selain itu, second favorite adalah Encik Hakim. Dia ajar saya security dan dia adalah pengurus program untuk e-sport. Dia yang bagi chance saya untuk berlibat dalam program itulah. Yang third favorite adalah Puan Masturah. Dia sekarang ada di PMS. Dia ajar saya data structure. Data structure adalah bukan satu subjek yang senang, tapi dia ajar sampai kita semua orang boleh faham dan senang nak keep up lah. Dan ni dia kata sambung belajar dekat degree pula. Dapat UTA, masuk UTA straight. IT juga. So credit daripada poli tu semua transfer kat UTA sana. Dia belajar kat politik memang tengok semua lain dengan kat sekolah menengah lah. Dia segala dia hubungan dengan orang, dia fikiran semua memang matang sikit. Upgrade lah. Bagus lah ni politeknik ni. Saya sangat excited untuk hari ini sebab saya dah berjaya dapat diploma. Saya ingat pada masa SEM 1, saya dengan classmate saya tengah fikir, oh berapa lama lagi nak dapat diploma ni. Tapi hari ini saya dah dapat diploma dan juga saya excited nak jumpa kawan-kawan. Tak kisah kawan-kawan classmate ke, kawan-kawan yang jumpa dalam club ataupun aktiviti, program yang kawan-kawan MPP, PRSP, AVA semua tu. Saya ingat lagi masa tu kita sama-sama buat program. Saya bawa korang pergi makan mie campak ke, beli tea live ke. Semua ingat lagi kan. So excited nak jumpa korang, nak ambil gambar dengan korang. So dah. Bangga sangatlah kat dia.